tuh dia dia mau dilepasin. Tali ini untuk menakuti babi hutan rekan-rekan nih. Tarik dulu ya. Tarik seperti begini. Wah, itu si Gondrong dan Kang Chandra masih tidur kawan-kawan. Memang di sini dingin banget, luar biasa dinginnya. Sementara ini sebelah sini Kang Beben juga masih tidur. Tadi saya tidur di sampingnya di sini rekan-rekan. Ya, kita geletak bareng semuanya. Seru pokoknya, seru banget dah. Tuh, anjing enak wawuhun tuh. Pecut, pecut, pecut. Nuh, dia sekarang udah kenal. Kemarin mah dia ngegonggong melulu rekan-rekan. Buset dah. Sekarang dia udah kenal, udah kepot bentuknya gitu. Ini asli, saking dinginnya kawan-kawan ngobrol pun sambil beruap nih. Dingin banget, asli bener. Kan, padahal saya habis nggak ngerokok loh. Ya. Wih, dingin banget ya Allah. Cucut. Iya, si pencut baik dia sekarang ya. Cucut. Oh, kan? Cucut. Dia tengsin juga di kamera tuh. Cucut. Nah, ini si pecut ya, penjaganya si Abah. Tuh, ya. Jadi kalau si pecut ini menggonggong kenceng terus sering, nah, itu dipastikan ada babi hutan, maka si Abah segera menarik
Tali ini untuk menakuti babi hutan, rekan-rekan nih. Tarik dulu ya. Tarik seperti begini. Nah, seperti begitu rekan-rekan. Karena kalau anjing itu melawan babi ya ringsek dia. Badannya kecil. Beda dengan si Capo kepunyaan Kang Beben. Mampus nanti babi sama dia tuh. Dan ini tajuknya si Abah rekan-rekan. Kemana mak? Bawang yang tak bawanya ya. Oh, si Mbak nggak punya bawang, langsung nyabut. Tuh kan luar biasa kan. Mau bikin bakwan katanya. Bawangnya nggak ada langsung nyabut. Jadi dia nggak pakai kulkas, langsung di situ tuh ya. Ini dadakan, cabut satu cukup. Oh, bukan dicabut-cabut aja, cuma dipetik doang. Nah, Kang Beben lagi mau jalan nih sama anjingnya. Ini kita. Ya sekarang. Tapi ini yang kecil ini nih. Dia bisa dicapluk. Dia belagu banget yang kecil ini nih. Mulai kita jalan-jalan. Ini sengaja enggak pakai sepatu ya, enggak pakai sendal. Awas lu itu. Kang, aduh, astagfirullahaladzim. Sepor jantung Gustin Agung. Allahu Akbar. Oh, anjing segede gitu nih. Pak salotok arek. Aduh ya Allah ya Tuhan. Saya mah rada enggak mau deket-deket kawan-kawan bisi lepas dari pegangan Kang Beben. Mau dilepasin. Waduh, apa mau dilepasin cenah? Mau dilepasin kawan-kawan. Gua mau naik dulu dah. Ngeri. Enggak, Om, baik. Baik-baik kawan. Baik sama dia. Dari kemarin Kang Beben bilang baik-baik. Baik sama dia, sama gua mekak takut. Waduh. Mangka anjing pitbull kawan-kawan kalau sudah menggigit aduh ngelepasnya. Harus dicongkel. Tuh dia mau dilepasin. Wah, Kang Beben. Atuh, lihat Kang Beben aja nyungsep. Anjing gede banget. Kang Beben apa nyungsep. Chandra buat dilepaskan atura. Jadi nabrak. Yang baju baru ganti mang bentuknya. Ngeplok sekarang teh ada tulisannya. Kang Chandra, saya sebenarnya pingin ikut ke sana kawan-kawan lihat tuh, tapi saya ngeri takut, saya takut asli bener. Anjing segede gaban begitu buset dah. Wah, si Akang.
yang kemarin sore datang lagi untuk mengambil lahang rekan-rekan. Jangan sakit ya Kang, nyalak lahang nak Kang? Ya. Oh ya. Wah. Pak, mangga. Mangga, mangga, mangga. Baiklah kawan-kawan, saya dari Petualangan Alam Desaku dan Kang Beben dari Beben Channel TV Ruan. Ya, sudah makan pagi-pagi ini, Kang. Udah sarapan ya, dikasih sama si Mak. Jadi kita mau pulang kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan lain waktu kita berjumpa kembali bersama. Amin. Amin. Bah. Amin. Hatur nuhun abahnya. Hampura ya abdi ka abah nanti ngariweuh ka nyamanya, hampura nyamanya. Kira-kira hampura. Bah, hatur nuhunnya. Sehat-sehat, Bah. Bili balen ambihan jadi 15. Mah nuhunnya, Mah. Amin ya, ulah kira-kira hampun tanah nya emak teh biasa nyong ke mah. Pokoknya mah insyaallah nanti saya kesini lagi ya. Ulah disasa. Mangga, Bah. Assalamualaikum. Salam. Ya, jadi kita akan pulang nih. Kang Beben sudah survei. Ya, mudah-mudahan nanti beserta timnya bisa datang kemari membantu petani. Ya, membantu petani ya, Kang Beben ya. Ya, karena rekan-rekan, ini jagung si bapak, si emak, sama singkong ini bisa habis dalam semalam hanya dengan satu babi saja, dua babi. Sementara di sini gerombolan datangnya sekali datang 10, 20. Waduh. Nah, ini nih guguknya nanti yang akan mengeksekusi. Karena guguk begini adalah eksekutor ya, Kang ya? Ya. Pitbull-pitbull biasanya dipakai buat eksekutor. Ma, sehat-sehatnya, Ma. Ayo, Ma. Assalamualaikum, ayo. Eh, capok, udah. Mari pulang. Ada 30 deh. Aku anjing, bau. Ah, Om, ini baru Om. Ah. Kira-kira malam balik Pak nanti malam, tadi ya? Semalam ya? Masih basah kan ini? Oh, tandanya basah begitu ya Kang ya? Oh iya. Oh itu disebutnya basah Kang ya? Nah ini ada bekasnya, tapi ini tidak terlalu besar ya? Yang udah lama ini nih. Hah? Udah lama Om kita. Oh yang ini yang udah lama. Nah, yang udah lama. Ini baru. Baru ya itu ya? Itu lagi dilacak sama si Kang Beben dan si, hah? Bekas ininya apa jalur bekas jalannya banyak pisan banyak ya jadi panjang kali itu jalur apa jalur ngalewatna bolak balik pembentasan yang paling satu ekor dua ekor mah ada Oh gitu ya yang lewat sini mah tapi jika di handap itu gede kayak lobang padahal Kang ini di bawah ini rumah Kang rumah warganya rumah warga gitu loh tuh sebelah situ rekan-rekan sebentar lagi kita akan sampai ke sana. Iya, makanya kalau di sini. Iya. Saking banyaknya ya, saking banyaknya iya. Bagongnya. Oh, ini dia si pemburunya nanti. Si Capok. Si Capok kepunyaan Kang Beben. Ini ukuran XXL, super XXL. Sebentar lagi udah rumah warga Kang itu, Kang. Ini tuh yang kemarin yang buang terakhir ya? Sok. Iya, Kang. Ih, ya aing keberan. Nah kan itu udah rumah warga di bawah. Jadi memang babi-babi ini menghampiri rumah-rumah orang. Gak punya malu dia. Di kayak melek, di tengah gitu, di betisan.
Tuh kan teman-teman, itu rumah warga di situ. Dekat banget. Aduh. Licin euy.